Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan saya bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Berita datang dari produk smartphone Android ternama yaitu OnePlus. Dilansir dari berita online dari kompas.com, OnePlus Nord CE 5G resmi meluncur dengan Snapdragon 750G. Penjelasannya yaitu OnePlus kembali meluncurkan satu ponsel baru dari keluarga Nord, yakni OnePlus Nord CE 5G di India pekan ini. Salah satu nilai jual utama dari ponsel tersebut adalah bodinya yang relatif ramping dengan ketebalan 7,9 mm dan bobot 170 gram. OnePlus Nord CE 5G pun diklaim sebagai ponsel tertipis dari OnePlus sejak OnePlus 6T yang meluncur pada Oktober 2018. Untuk spesifikasinya, OnePlus Nord CE 5G mengusung layar AMOLED seluas 6,43 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan aspek rasio 20:9 dan refresh rate 90Hz. Di bagian kiri atas layar tersebut terdapat sebuah panjul yang memuat kamera selfie 16MP f2.4 dengan sensor Sony IMX471 dan Electronic Image Stabilizer atau EIS. Sedangkan di bagian punggungnya, OnePlus Nord CE 5G dibekali dengan 3 kamera belakang terdiri dari kamera utama 64MP f1.79 EIS, kamera ultrawide 8MP f2.25, serta kamera monokrom 2MP f2.4. Di bagian dapur patunya, OnePlus Nord CE 5G diotaki sistem on-chip Snapdragon 750G 5G dari Qualcomm. Chip tersebut dipadankan dengan 3 pilihan kombinasi RAM dan media internal, yakni 6GB per 128GB, 8GB per 128GB, dan 12GB per 256GB. OnePlus Nord CE 5G dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat Warp Charge 30T Plus milik OnePlus, yang diklaim dapat mengisi baterai ponsel dari 0 hingga 70% hanya dalam waktu 30 menit. Fitur lain yang disematkan pada OnePlus Nord CE ialah pemindai sidik jari di layar, dukungan konektivitas 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth versi 5.1, GPS, NFC, USB Type-C, dan konektor audio jack 3,5 mm. OnePlus Nord CE 5G hadir dalam 3 warna yaitu Blue Void, Charcoal Ink, dan Silver Ray. Sebagaimana dihimpun dari Kompas Tekno dari Gadget Andy TV Sabtu tanggal 12/6/2021. Di negara India, OnePlus Nord CE 5G varian 6GB per 128GB dijual seharga Rp22.999 atau sekitar Rp4,4 juta. Varian 8GB per 128GB dibanderol seharga Rp24.999 atau kira-kira Rp4,8 juta. Sedangkan varian tertinggi 12GB per 256GB dijual dengan harga Rp27.999 atau sekitar Rp5,4 juta. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk smartphone Android ternama yaitu OnePlus. Yang dilansir dari berita online yaitu kompas.com yaitu OnePlus Nord CE 5G resmi meluncur dengan Snapdragon 750G. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.